guys, kembali lagi bersama gue di channel Hilmi Hawari. Kali ini gue akan bermain game Sakura School Simulator lagi guys. Dan di video kali ini gue akan bereksperimen lagi guys. Di video kali ini gue akan bereksperimen Bubu Boy Kuasa 7 akan melawan para pasukan 100 Cat Butler. Menurut kalian siapa yang akan menang? Coba komen guys. BTW di video kali ini gue sedang memakai si Bubu Boy. Dan si Bubu Boy ini disuruh sama si Mr. Hilmi untuk pergi ke Ansumer Park untuk menemui Cat Butler. Gak tahu kenapa si Mr. Hilmi ini nyuruh si Bubu Boy untuk menemui Cat Butler. Kayaknya ada sesuatu deh. Teman-teman, benar kan tadi pagi aku disuruh sama si Mr. Hilmi buat nemuin Cat Butler? Ya, betul. Emangnya kenapa kamu nanya lagi? Ya takutnya lupa sih, takutnya disuruh ketemu siapa gitu di Ansumer Park. Iya, kamu disuruh sama si Mr. Hilmi buat ketemu Cat Butler. Iya, itu beneran kok. Kamu disuruh sama si Mr. Hilmi buat nemuin dia. Oke. Emangnya ada apa ya si Mr. Hilmi untuk menyuruh aku bertemu dengan Cat Butler? Nggak tahu deh. Kayaknya dia bakalan eksperimen, kita bakalan lawan si Cat Butler deh. Bisa jadi. Soalnya kan si Mr. Hilmi ya gitu ya, kalau kita disuruh nemuin orang ya pasti kita bakalan dieksperimenin sama orang itu. Ya, betul. Menurut aku sih ya bakalan dieksperimen melawan Cat Butler sih. Ya, bisa jadi. Yuk, Cat Butler tuh di sini kan markasnya? Ya, si Cat Butler ini markasnya emang di sini. Oke. Lah, enggak ada loh. Lah kok gak ada si Cat Butler? Masa iya sih? Bukannya si Cat Butler itu suka nungguin teater itu ya? Gak tahu ya, kenapa si Cat Butler gak ada? Halo, badut putih? Cat Butler kemana ya? Oh, Cat Butler itu sekarang udah membuat markas. Hah? Maksudnya gimana? Bukannya di sini markasnya Cat Butler? Bukan, sekarang Cat Butler itu membuat markas di sekolah Sakura. Hah? Cat Butler membuat markas di sekolah Sakura? Emang iya teman-teman? Nggak tahu. Perasaan kita nggak lihat markas Cat Butler ya? Iya, betul. Masa iya dia buat markas enaknya di tempat sekolah lagi? Iya, masa nggak mungkin aku? Aku tidak berbohong, aku berbicara sesuai fakta ya. Seriusan, Om Badut Putih? Seriusan. Kemarin si Cat Butler itu subuh-subuh tuh dia itu dengan kawanan Cat Butler yang lain. Hah? Kawanan Cat Butler yang lain? Emangnya ada berapa banyak Cat Butler? Sebenarnya sih mereka itu membuat kloningan sebanyak 100 Cat Butler. Makanya mereka itu berani seenaknya membuat markas di sekolah Sakura. Oh gitu ya, pantesan dia berani buat markas di sekolah Sakura. Soalnya dia udah banyakan sekarang. Ya bisa jadi karena itu. Oh jadi dia sekarang udah pindah ya. Ya udahlah, makasih ya Om Badut Putih. Iya, sama-sama. Kamu jangan kemana-mana dulu. Hah? Emangnya ada apa Om Badut Putih? Om Badut Putih punya sesuatu nih. Sesuatu apa tuh Om Badut Putih? Ini ada sesuatu. Apa emangnya? Tapi ya, kamu harus bayar. Emangnya apa ya Om Badut Putih? Apa itu? Aku nanti bayar. Apa deh? Ini kamu mau gak beli es krim Om Badut Putih? Oh es krim boleh deh. Berapaan Om Badut Putih? Kirain apaan? Es krimnya sekitar 50.000. Buset, kok mahal Om Badut Putih? Ya soalnya ini es krim langka. Es krim ini adalah es krim rasa garam. Es krim rasa garam bisa langka. Aku juga bisa membuat di rumah es krim rasa garam. Dan mana mungkin aku membuat es krim rasa garam. Soalnya itu bakalan asin banget. Maaf ya, garam ini adalah garam yang mengandung gula. Jadi garam ini tidak asin, melainkan manis. Ya berarti itu bukan garam dong. Itu adalah gula. Emang sih gula, tapi kan ini bentukannya kayak aku buat bentukannya kayak garam. Ya kan, meskipun kamu mau membuat gula itu seperti jeruk, ya itu gula bukan jeruk. Mana bisa gula dijadiin jeruk jadi jeruk beneran? Gak bisa kan? Iya sih, tapi kamu mau beli nggak? Diskon boleh nggak? Sekitar berapa ya? 15.000 deh. Sebenarnya sih ini harganya cuma 5.000-an. Oh, jadi gitu ya? Oh ya udah deh beli 4.000. Udah 5.000. Iya 5.000. Aku beli kalian mau nggak es krim garam? Ih, es krim garam asin dong. Enggak, ini es krim garamnya adalah gula. Hah, garam adalah gula? Gimana sih? Kan kamu ngedengar tadi. Iya sih. Ya udah boleh, aku mau beli. Ya udah beli 7 ya. Maaf, stoknya cuma ada 1. Masa jualan stoknya cuma 1 doang? Ya maaf. Ya udah deh, aku aja yang beli. Nyam nyam. Wah.
asin. Ah, kamu mah pembohong ah. Katanya manis, taunya asin. Maaf, itu gratis. Aku cuma ngeprank doang. Tuh kameranya. Mana? Itu kameranya enggak kelihatan tuh jauh-jauh. Mana? Kamu gak bakalan bisa kelihatan kameranya. Ah, ya udah deh. Lah kok tiba-tiba ada orang di situ muncul? Ya kan, kamera juga bisa ngumpet invisible. Orang itu juga dulunya adalah invisible dan dia muncul langsung menjadi tidak invisible lagi. Oh, gitu dah. Ya udah dah, terserah kamu deh. Ya udah, aku duluan ya. Aku mau pergi ke ini, ke sekolah Sakura untuk menemui Cat Butler. Oke, oke, silakan. Hati-hati ya. Mbak, kenapa, Mbak? Itu Mbak kenapa dah? Enggak tahu itu sih Mbak orang gila kayaknya. Lah, senyum-senyum sendiri lagi. Ih takut. Awas badut Om Badut Putih, ada mbak-mbak gila tuh. Iya, dia biasa gila di sini. Yo teman-teman, kita bakalan pergi ke markas ini nih, markas Cat Butler nih yang baru yang ada di sekolah Sakura. Buset ya, dia berani-beraninya dia buat sembarangan markas. Iya, berani-beraninya, tapi takutnya dia itu memiliki izin untuk membuat markas di sekolah Sakura. Iya sih, bisa jadi dia memiliki izin, tapi kan ngapain gitu bikin markas di sekolah Sakura? Lah ini mana sih? Lah, oh ini nih. Oh ini pintu masuk pintu keluarnya nih. Yo. Iya sih, ngapainnya dia bikin markas di sekolah Sakura? Iya. Ih, aku inget tuh naik yang kayak gitu tuh. Tuh, naik yang kayak gitu sampai pusing ya kita ya. Iya betul, sampai pingsan-pingsan. Kita langsung beli Coko Aba gak sih? Ya, beli Coko Aba ya. Sekalian kita pergi ke sekolah Sakura, kita beli Coko Aba juga. Oke, siap Boboiboy Gempa. Let's go. Yuk, mari kita beli Coko Aba, beli Coko Aba. Lah kok? Lah. Itu di sekolah Sakura apa tuh? Wah, kok ada kayak patung Cat Butler sih? Oh my god. Mungkin itu markas Cat Butler. Ya, itu markasnya Cat Butler kayaknya. Yuk. Kita masuk nih. Kita beli Coko Aba dulu. Mbak, seperti biasa, aku mau beli Coko Aba. Mau beli berapa ya? Beli segudang mau nggak? Jangan, Mbak, kebanyakan. Ya udah, beli 9 lagi aja ya. Iya, Mbak, 9 lagi aja. Oke, makasih ya, Mbak. Iya, sama-sama. Jangan lupa nanti besok-besok beli segudang ya. Nggak, Mbak. Nanti aku kebanyakan yang manis-manis. Itu nggak boleh. Gak sehat. Yuk semuanya. Mari kita makan Coko Aba bareng-bareng. Kita langsung keluarkan kekuatan kita di sini, jangan. Ya iyalah jelas. Ya udah oke. 1, 2, 3. 1 Coko Aba, 2 Coko Aba, 3 Coko Aba. Semuanya teriakan Boboiboy kuasa 7. Hiya. Oke guys, kekuatan kita sudah muncul nih. Langsung saja kita pergi ke sekolah Sakura yuk untuk menemui markas Cat Butler dan menemui Cat Butler juga. Iya, ayo. Let's go guys. Mari kita menggunakan mobil andalan kita dan pergi ke sekolah Sakura. Dan ternyata itu dia markas Cat Butler. Buset, dia membuat markas di atas itu ya. Kocak banget dah itu si Cat Butler. Oh my god lah. Bukannya 100 Cat Butler ya? Kok dikit banget sih? Kayaknya itu 100, cuman mereka itu kan kecil-kecil, jadi ya kelihatan dikit. Nah, bisa jadi. Kan mereka itu kecil seperti kita ya. Iya, tapi kayaknya kecilan mereka deh. Masa iya sih? Sepantaran kita sama mereka. Oh, sepantaran ya? Iya, sepantaran Boboiboy Daun. Oh, ini nih Cat Butler-nya nih. Oh my god, lihat mereka banyak. Cat Butler, kenapa kamu membuat markas di sini sembarangan? Hah? Kata siapa sembarangan? Kami buatnya atas seizin kepala sekolah di sini kok. Oh, gitu ya? Berarti atas seizin kepala sekolah kan kamu buat di sini? Enggak sih. Aku izinnya sambil marah-marah. Itu bukan izin, itu malak. Oh, itu malak ya. Malak tempat bukan? Ya, betul, malak tempat. Itu kamu tahu. Ya, iya sih. BTW, kamu tuh Boboiboy kan? Ya, aku Boboiboy. Kamu tuh disuruh sama Mr. Hilmi kan untuk menemuiku? Ya, betul. Kenapa? Ya, aku adalah lawan eksperimenmu. Ah, kan benar teman-teman. Dia adalah lawan eksperimen kita sesuai analisa kita. Ya, betul. Tuh, kan. Iya. Jadi, apakah kalian sudah siap untuk melawan 100 Cat Butler? 100 Cat Butler ini mempunyai kekuatan masing-masing. Cat Butler ini kadang mempunyai kekuatan ya api, semburan api. Kekuatan gempa seperti kita bisa memantulkan seseorang. Dan kekuatan tembakan basoka nuklir. Ma,
Maksudnya apa tuh pasukan nuklir? Bukan pasukan nuklir, tapi tembakan tenaga nuklir. Buset, ngeri. Apakah jadi kalian siap? Ya, kami siap. Tapi izinkan kami memasuki markas kamu, boleh nggak? Oh, boleh sekali. Silakan kalian review markasku semau kalian, oke? Nanti setelah kalian mereview markasku, kalian langsung jangan lupa melawan aku, oke? Oke, baiklah. Aku aja ya yang nge-review. Iya, silakan. Iya, silakan bawa Halilintar. Kalian tunggu di sini ya. Iya, siap. Aku duluan ya, Cat Butler ke atas dulu, nggak apa-apa kan? Iya, silakan, nggak apa-apa. Tapi kok kenapa markasnya nggak ada tangga gitu? Ya kan kami di kaki kami mempunyai sebuah kayak jetpack gitu, kami bisa terbang juga kok, seperti kamu. Ya, aku bisa terbang karena jetpack. Kalau kamu karena apa? Ya karena aku ini adalah sebenarnya mesin. Aku mesin. Aku berwajah hewan, tetapi aslinya aku adalah mesin yang diciptakan oleh seseorang. Apakah diciptakan oleh Mr. Hilmi? Kami tidak bisa membeberkan rahasia ini. Oh, jadi ini itu rahasia ya siapa pembuat kalian? Ya, ini adalah rahasia terpenting. Oke. Jadi kalian itu bisa terbang karena ada roket di kaki kalian kan? Ya, betul sekali. Oke deh, ya udah, izinkan aku masuk ya. Silakan. Selamat bersenang-senang. Oke, makasih. Oke guys, ini dia markas Cat Butler. Buset, memang agak-agak mirip Cat Butler ya, cuman mukanya kayak gitu. Oh, topinya kagak ada ya. Aku lupa membuat topinya, guys. Tapi enggak apa-apa ya, sorry guys. Ya udahlah, enggak apa-apa, aku lupa membuat topinya. Harusnya aku buat topinya dulu. Waduh, ya udah enggak apa-apa. Izinkan aku mereview ya, kenapa enggak ada topinya tuh di atas? Huh, kayaknya yang membuat markas ini lupa topinya deh. Siapa emang yang membuatnya? Lo gak tahu? Lah, bukannya kamu yang membuatnya? Ya kami sih bukan yang membuatnya. Kami hanya meminta untuk membuatkan markas kami di sini. Oh gitu ya. Ah, ya udahlah, berarti bukan kalian ya yang mau, tapi berarti bukan kalian ya yang membuat, tapi kalian mau dibuatin gitu. Ya betul. Oke. Ternyata pembuatnya lupa topi, guys. Oke, mari kita masuk. BTW, sorry guys, aku lupa masang topi nih. Nah, ini dia nih. Cat Butler-nya ya. Di sini seperti tangan. Nah, tangan memakai jas gitu ya ini. Kayak memakai jas tuh. Mirip-mirip sebenarnya tuh, guys. Mirip banget kan. Aduh, lupa juga ini nih. Lupa juga dasi yang kayak gitunya, guys. Ya udah enggak apa-apa dah. Yang penting ya udah dibuatin nih, guys. Nanti aku kasih tahu juga ya ini proses ID-nya di akhir video. Let's go. Mari kita review dulu ini ruangan pertama. Seperti biasa kita lihat di kiri dulu. Oh my god. Ini adalah kantornya Cat Butler. Berarti mereka itu pekerja juga ya guys ya. Mereka itu menghasilkan uang juga guys. Bagus, keren. Dan kita lihat di sini, wah, ada piano. Tononong tong tong tononong tong tong tononong tong 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 tong. Nah, kalau ada suara sakuranya pasti suaranya kayak gitu. Dan di sini ada tempat bangku untuk meeting ya guys ya. Yuk, mari kita review lantai 2-nya. Mari kita lihat lantai 2-nya ini seperti apa. Dan oh, di lantai 2 ini langsung arah ke dapur gini ya. Wah, sambil masak sambil liatin pemandangannya keren juga ya. Nanti ada anak-anak sekolah di sini ngelewat kita lagi masak, liatin kita lagi masak. BTW di sininya ada tempat apa? Oh, ini tempat makan-makan. Wah, keren. Kulkasnya kosong, tuh kan? Kulkasnya kosong mulu. Dan ini kenapa catnya kayak gini ya? Catnya kelap-kelip gini, guys. Oh, ini toilet ya? Kalau ini tempat apa? Kita ke toilet dulu nih. Nah, kan bener toilet. Nah, kok bisa tahu? Ya iyalah, aku yang buat. Yo, mari kita langsung masuk ke sini, guys. Ada apakah di sini? Wah, di sini ada lemari ya. Oh, ini lemarinya buat nutupin kamar kayaknya. Kamarnya kasur bertingkat. Keren gak sih, guys? Mari kita buka lemarinya. Pasti kosong. Kosong lah, kok gak bisa dibuka? Ah, kuncinya bukan di aku ya. Kuncinya di Cat Butler. Cat Butler, maaf ya. Lemarinya dibuka-buka. Iya, gak apa-apa. Gak apa-apa. Iya, makasih ya Cat Butler. Oke, mari kita. Oh, ini udah beres ya. Ini udah beres ya. Yuk, mari kita langsung saja bertarung melawan Cat Butler atau bereksperimen melawan Cat Butler. BTW kita naik dulu ke atasnya dong. Kita review dulu di sininya dong. Oh, ini adalah muka Cat Butler yang sangat imut dan bulat gini ya, guys ya. Ini tuh hidung, tapi mulut Cat Butler-nya itu nggak ada, guys. Lihat ya. Si mulutnya tuh bentuk mulutannya tuh nggak ada, tapi kalau diginiin ada ya. Nih, kalau diginiin ada. Nggak ada loh. Oh, ada tuh yang sampingnya tuh. Mulutnya bisa celangap gitu. Tapi nggak apa-apa dah, nggak punya mulut juga udah keren. Yuk, guys,
Eh, para pasukan Boboiboy, mari kita berbaris yuk di belakang. Ayo, ayo, ayo. Sini, kita berbaris dan kita kumpulkan kekuatan kita masing-masing, oke? Ya, siap. Tuan. Aku bukan tuan kamu, tapi aku kemarin kamu. Ya, 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 aku tahu. Males banget aku manggil kamu tuan. Lah, tadi kamu manggil. Itu keceplosan sih. Oke, okay, guys. Apakah kalian sudah siap untuk melawan para cat battler itu? Ya, kami sudah siap. Ya, siap. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Kita absen dulu ya. Boboiboy solar siap. Boboiboy api siap. Boboiboy angin siap. Boboiboy es siap. Boboiboy batu siap. Dan Boboiboy daun siap juga. Paling siap nih. Emang kami nggak paling siap? Ya, 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 ya. Kita sama-sama paling siap. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Yo semuanya, kalau kalian sudah siap, mari kita hajar para cat butter itu. Apakah kalian sudah siap, cat butter? Kami sudah siap dari tadi sih. Cuman ya kamu kan lagi nge-review rumah aku. Gimana, rumah aku keren nggak? Bagus sih rumahnya. Cuman ya kamu izinnya secara maksa sih membuat rumah ini kepada kepala sekolah di sini. Hehehe, maafin. Kamu minta maafnya ke kepala sekolah. Oke, 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 aku akan minta maaf ntar. Oke, kalau begitu bagus deh. Yuk semuanya berkumpul dan kita hajar para cat butter itu. Siap-siap cat butter. Ya, ya, ya. Oke, sudah berkumpul. Mari kita lari menuju si cat butter dan serang. Hiya. Aku dibakar. Panas. Oh my god, lihat. Oh, semburan api yang sangat mengerikan seperti berada di tempat mengerikan sekali, guys. Lihat semburan api di mana-mana. Apakah bobo-bobo yang lain selamat, guys? Lihat ini apinya, lihat semburannya di mana-mana. Kalau aku ngelewat, wah panas. Buset. Wah, bobo-bobo es juga kepanasan tuh. Waduh, lihat semburannya tuh. Meskipun mereka sudah mati, tapi semburannya tidak hilang-hilang loh. Wah, gua dipetalin sama siapa lagi? Wah, cat butter udah mati semuanya, guys. Cuman ini sembur-semburannya, lihat guys, seperti di neraka. Ngeri banget ya guys ya. Semburan-semburannya, kalau aku di atas ke sembur gak? Wah, ke sembur guys. Buset, meskipun mereka udah mati, mereka robot yang rusak dan mereka mengeluarkan semburan-semburan. Nih kita hajar yang hidupnya aja nih. Wah, kebakar. Oke, oh ini masih ada yang hidup. Tenang. Oh, panas. Panas tahu. Wah, gak kena. Kena kan, ketenangan kau. Sip. Nah, ada lagi yang masih hidup cat butternya. Wah, lihat. Ini Boboiboy daun sama Boboiboy gempa aja, lihat. Bergelutnya sambil kebakar mereka. Tuh, darahnya juga lihat. Oh my god, lihat ya. Ngeri banget ya semburannya ya. Wow, aku diem di sini. Wow, udah. Ringsai kebakar tuh, guys. Wah, ngeri. Oke, dadah. Langsung saja. Lah kok rusak sih markasnya? Ah, udah terlanjur dirusakin. Mari kita rusakin lagi. Mantap. Wah, tangannya kita jatuhin tangannya. Duar, tangannya mental. Kita jatuhin tangan sebelahnya, guys. 1, 2, 3. Cat butter. Salaman. Duar. Lah, kepalanya yang mental, guys. Kocak. Oke lah guys, videonya sampai di sini dulu aja guys. Sampai bertemu lagi di next video. Bye-bye. Di next video kita lawan siapa lagi? Coba komen guys. Di next video kita bikin apa lagi? Coba komen guys. BTW guys, gue lupa buat ngasih tahu props ID-nya. Ini dia props ID-nya. Bentar. Nah, props ID-nya itu ini guys. Jangan lupa sikirin shoot. Oke lah guys, videonya sampai di sini dulu aja guys. Sampai bertemu lagi di next video. Bye-bye. Thanks for watching.